الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah mencurah-curahkan nikmat-Nya kepada kita, berlapis-lapis keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan-keberkahan yang terus menerus mengiringi kehidupan kita. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini menguburkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan 70.000 malaikat senantiasa menyebut nama kita dan mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah segera hadirkan jodohnya. Yang sedang punya hutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah para junjungan kita bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga sahabatnya dan umatnya yang akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita, keluarga kita, orang-orang tercinta di sekitar kita menjadi bagian dari umat beliau yang di yaumil akhir nanti akan berikan syafaat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jamaah musala. Vietnam ya. Belum ada namanya, Bu? Oh, ada namanya. Oh, kalau musalanya? Oh, Vietnam ya. Kayaknya nanti perlu dicari gitu kan ya. Dikasih nama lah gitu. Musala apa? Vietnam gitu ya. Apakah itu Al-Hidayah atau itu Al-Ikhlas atau itu Mata Hati. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita doakan juga MC kita mudah-mudahan tidak gugup gitu kan. Nanti kayaknya grogi gitu kan. Apakah karena mau di shoot tapi seperti apa. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang temanya, mungkin terlalu keren ya, walaupun saya nggak terlalu paham bahasa Inggris. Makanya ketika saya belajar ke Malaysia saya mau tetap pakai bahasa Indonesia, bukan saking cintanya bahasa Indonesia karena nggak bisanya bahasa Inggris gitu. Terkadang bahasa Inggrisnya salah paham, salah grammarnya tapi orang paham gitu. Oh, itu maksudnya. Amazing personal. Sebelumnya saya mohon tanya dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini semuanya kerja di sini atau ada yang lagi bertamu di sini? Oh, beda-beda ya. Ada yang dari tetangga sebelah, RT sebelah gitu kan. Satu gedung, berbeda perusahaan. Baik. Tapi sebagian besar kita bekerja. Ada juga yang mungkin yang sedang bercita-cita berbisnis. Dari senyumnya senyum, ya usah kapan saya bisa bisnis. Lebih mulia mana sih Pak, Bu? Berbisnis atau bekerja mencari nafkah itu? Yang menjawab bisnis jauh lebih mulia, tangan. Kerja lebih mulia. Yang bingung. Makasih Pak. Terkadang kita jawab ya sesuai dengan apa yang kita pahami. Kalau kita nggak paham ya dijawab aja, oh ma'alam gitu ya. Sama seperti kalau ada seorang perempuan, seorang akhwat ditanya oleh seorang laki-laki, kan jawabannya yang islami dengan dia beda. Kalau yang islami yang syar'i gitu kan, ketika dijawab ditanya, mbak mohon maaf namanya siapa? Hamba Allah. Itu jawaban perempuan ditanya. Rumahnya di mana mbak? Bumi Allah. Mau menikah nggak? Insya Allah. Mau sama saya? Na'udzubillah. Terkadang macam-macam. Sebenarnya kalau menurut saya, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia, apakah itu berbisnis atau bekerja. Selama itu mendatangkan keberkahan, ya jadi soal. Mau bisnis ataupun bekerja.
Rasulullah tidak menganjurkan kita semuanya jadi pebisnis, tidak juga melarang kita jadi pekerja. Yang dianjurkan oleh Rasulullah diperintahkan Allah untuk mencari nafkah. Gak apa-apa besar nafkahnya, yang penting betul kan? Nah, ketika kita bekerja, kita pasti akan dihadapkan pada satu kondisi di mana kita harus memilih siapa akan kita rekrut jadi tim kita. Ada yang pernah, ada yang bagian HRD di sini? HRD? Nggak ada. Baik, kalau ada di depan Anda dua orang calon karyawan Anda, calon tim Anda, calon rekan kerja Anda. Yang pertama, orang pertama, dia punya knowledge skill 9, mendekati excellent. Dia juga cerdasnya minta ampun, 8. Orang yang kedua, kecerdasannya hanya 5, rata-rata. Dan kemudian keahliannya, 6. Gak terlalu, ya seperti kebanyakan orang. Kira-kira kalau dihadapkan pada pilihan ini, kita langsung pilih yang pertama atau tidak? Pertama. Kenapa yang pertama? Lebih... Oh, karena bagus. Dia punya skill, dia punya knowledge, dia punya kecerdasan. Sehingga kalau dia menjadi tim kita, berpeluang dia akan menjadi tim yang baik. Tetapi, yang pertama suka bohong, yang kedua jujur. Pilih yang mana? Yang pertama, kedua? Ya. Yang kedua. Kenapa jadi berubah? Jujur itu mahal. Kenapa? Karena pertanyaan berubah. Nah, faktanya sama gitu. Saya hanya belum menyampaikan satu informasi yang lain. Oke, kalau begitu, kalau misalkan mbak-mbak cari calon suami, pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ganteng. Hartanya 9. Semuanya pribadi, keren banget lah. Mobilnya pribadi, rumahnya pribadi. Yang kedua, parasnya 6. 6 pun mungkin ini dipaksa-paksa. Karena ganteng itu relatif, mbak ya. Kalau jelek memang absolut. Sementara hartanya 6 lah. Pilih yang pertama atau kedua? Kedua. Yang pertama setia, yang kedua pianak. Ternyata jelek ya anak lagi. Tapi ya kan ada juga sudah laju, gitu kan? Sudah laju, jelek sering-selingkuh, gitu kan? Harta nggak punya. Tapi ya banyak juga, dia ganteng, kaya, solih gitu kan. Itu nikmat banget gitu. Tapi ternyata ukuran kita yang sebelah atas itu kadang bisa langsung dikalahkan oleh ukuran yang sebelah bawah. Itu menunjukkan bahwa ternyata seganteng apapun orang, kalau dia suka hianat, kalau dia playboy, kalau dia suka bohong, kita langsung gak suka. Tapi sejelek apapun orang, kalau dia jujur, setia, penyayang, baik hati, kita langsung jatuh hati. Gitu. Makanya dalam hidup juga begitu. Ukuran nilai, ukuran kesuksesan, itu bukan hanya diukur, ditentukan oleh seberapa cerdas dia, seberapa paham dia, seberapa banyak keahlian dia, tetapi ternyata dominan hampir 85%. Kita lihat seperti apa attitude-nya, seperti apa sikapnya. Bahkan orang-orang kafir saja melakukan satu riset penelitian bahwa kesuksesan hidup seseorang itu hanya ditentukan oleh kemampuan teknis itu 15% saja. Orang sukses karena kemampuan teknis itu 15% berhasil. Tetapi orang sukses karena attitude dia, sikap dia, personality dia itu bisa mencapai 85% peluang kesuksesannya. Makanya mbak-mbak, jangan lihat orang itu dari hartanya, lihat gajinya. Karena hartanya bisa jadi hasil dari warisan bapaknya saja gitu. Setelah warisannya habis, dia gak bisa cari duit. Lihatlah kesolehannya. Gak apa-apa pasangan kita ganteng, kan yang penting soleh. Mohon maaf pak ya, yang merasa belum ganteng gitu kan. Tenang aja. Makanya wajar orang kafir saja, orang non muslim saja mengakui bahwa attitude itu menentukan kesuksesan hidup seseorang di dunia, terlebih nanti di akhirat. Nah, itu yang disebut dengan personality. Lalu apa sih personality? Ada yang pernah di sini ikut kursus kepribadian?
diajarkan apa sih di khusus kepribadian? Anda belajar di lembaga apa? Prastia Mulia? Apakah di John Robert Power? Diajarkan apa sih ketika kita belajar di lembaga itu tentang kepribadian? Kan cara berjalan, cara pakai baju, cara pakai dasi, bagaimana ujung dasi itu ada di gesper ikat pinggang kita, jangan di bagian atas, jangan juga di bagian bawah. Kalau pakai jas yang berkancing dua, kancing yang mana yang dimasukin, mana yang dilepas, kalau kancingnya tiga, mana yang dilepasin. Kalau kita apa namanya, style baju kita, apa tubuh kita agak gemuk, pakai baju yang motifnya seperti apa. Kemudian table manner kita diajari, cara makan, pegang sendok, pegang garpu dan sebagainya, pegang apa namanya itu, gelas yang panjang itu setiap panjangnya menentukan buat apa bedanya, diajarkan tuh. Dan itu kemudian kita nyebut kursus kepribadian. Betul nggak? Betul nggak? Bukan tentang itu kepribadian. Ataukah kepribadian itu yang kita kenal dengan DISC? Ada yang HD, HD, HC, HS, yang mungkin Anda ketika mau masuk kantor itu dites dulu DISC. Apakah dalam kondisi naturalnya Anda D ataukah AC dan sebagainya? Kalau dalam kondisi tertekannya Anda yang mana? Ataukah mungkin yang lebih rumit lagi yang bisa menentukan Anda lebih pas nanti menjadi seperti apa, karirnya di bidang apa? Saya juga nggak paham. Ataukah misalkan seperti yang dikembangkan oleh Kubik Leadership, ada yang sensing, thinking, intuiting, kemudian feeling dan juga instinct, di mana orang-orang feeling itu yang lebih kanan yang dominan, sehingga orang yang mudah menangis, nggak tegaan, beli sapu bukan karena perlu sapu, tapi nggak tega lihat yang jual tukang sapunya. Orang-orang feeling ini kalau lihat film India langsung nangis, kalau Idul Fitri meraung-raung. Berbeda dengan orang thinking yang nangisnya itu elegan. Tahu yang nangisnya elegan? Nangisnya itu hanya gini, cukup bagi dia. Makanya nggak cocok orang thinking ikut ISG. Kenapa? Karena orang ISG cocoknya orang-orang film disuruh nangis, tiap sesi itu nangis. Mungkin bagi Anda yang orang thinking nggak nangis. Ngapain sih? Anda mikir gitu. Bahkan orang thinking, orang yang sudah ketawa, dia masih mikir. Saking difikirkan. Orang sensing beda lagi, dia terlihat rajin maka belum tentu juga. Dan masih banyak lagi. Ataukah yang seperti kita pelajari, ada yang korelis, sanguinis, pragmatis dan juga melankolis, yang tiap orang itu beda-beda karakternya, kepribadiannya. Orang-orang yang korelis itu orang-orang yang semangat, pantang menyerah. Orang-orang yang sanguinis ini orang-orang yang apa namanya, kreatif. Orang-orang yang ceria, orang-orang yang pragmatis itu orang-orang yang santai. Orang-orang yang melankolis itu orang-orang yang cincai, melo banget itu. Kalau misalkan ada tantangan, orang-orang yang korelis hajar aja. Sanguinis ya loncatin, dia kreatif. Orang sanguinis ya udah pergi aja. Tapi orang-orang yang melankolis nangis. Lagi ngetik, mati lampu. Itu beda, orang-orang yang ini marah-marah. Orang-orang yang sanguinis ketawa-ketawa dia, ya. Orang-orang yang pragmatis, apalah deh, mati ya, ya udah minum kopi. Tapi orang melankolis, nangis gara-gara tetap mati. Apakah itu yang disebut dengan personality? Kan enggak juga. Oleh karena itu, ada nasihat yang cukup indah, perlu kita renungkan. Bahwa orang itu bisa suka dengan tampilan pertama kita, tampilan yang terlihat dari diri kita. Itu orang bisa suka langsung. Makanya ada iklan kesan pertama, begitu menggoda itu. Tetapi kata nasihat ini, akan tetapi hati kita lah, personality kita lah yang membuat orang itu senantiasa stay, setia bersama kita. Anda coba, ibu-ibu yang sudah menikah, atas alasan apa sih istiqomah menemani suami Anda? Ganteng, ada yang lebih ganteng. Kaya, ada yang lebih kaya. Apa coba? Terpaksa. Karena gak ada yang mau sama kita gitu. Hanya dia yang mau gitu. Kan kita akan mencintai, lebih kekal mencintai sikapnya.
hatinya. Makanya Allah, Allah juga menilai diri kita bukan pada looking, good looking-nya kita. Bukan hanya itu. Meskipun betul Allah itu indah dan mencintai keindahan, tetapi bukan itu ukurannya. Karena banyak juga yang kelihatannya indah, penipu. Yang ketangkap KPK itu berdasi semua itu. Ada juga ustaz, ada juga kiai, ulama, dana haji, Al-Quran, diambat juga. Kurang apa? Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak memandang ila suwarikum, kepada harta kita, apa wajah kita, wa amwalikum, dan juga harta harta kita, bukan itu yang Allah pandang dari diri kita. Walakin, akan tetapi kata Allah, kata Rasulullah, Allah memandang yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati kita dan amal kita. Bukan cara berjalan kita, cara berjalan kita ya. Kalau yang perempuan harus satu garis lurus. Saya ingat ya, itu diajarkan ya begitu. Kalau berdiri, kaki agak maju sedikit ke depan. Kalau laki-laki harus tegap dong. Jangan bongkok. Misalkan, kan bukan itu. Oleh karena itu berarti personality itu, kepribadian itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Thanks to Allah, my destination's clear, to the gates of Jannah.